saya berada di lahan Muhammad Hadi Sumanto. Bapak, Pak Idi, orang Pak Hadi, Pol, sahabat Bos Pak Idi dari Jawa Timur. Ini di lahan Pak Hadi masih pasang mulsa lobang ini, tinggal 8 bulut selesai. Tapi ini juga langsung tanam. Itu cara masang mulsa lobang supaya tidak sobek. Jadi, supaya tidak sobek, jangan terlalu ditarik. 3 cakar, 2 jepit. Jepit 3 cakar, ini agak dikit. Cuaca kedai itu. Emang kalau nggak menonton YouTube. Ya? Ah. Siapa nih ini namanya? Juna itu. Itu. Mega dua itu. Yang cuyuk itu siapa itu? Itu. Asal kepanasan. Siapa namanya nih itu Dwi kok? Ini itu mah. Jangan lupa ditonton di YouTube. Hah? April Porang Sumsel. Suka dadai lah mana lah? Suka dadai lah. Nah ini lahan Pak Hadi Sumanto ini kurang lebih luas 1 hektar lebih sedikit, 1 hektar 1/4. Ini tanam biji spora untuk persiapan bibit umbi di tahun 2022. Sudah ditanam kurang lebih 40 kilo, masih kurang sedikit, kurang lebih 10 kiloan bibit sporanya. Ini ibu-ibu tuh ditanam, ditanam. Kemarin ini dijonder 2 kali karena jonder pertama gagal. Yang jonder belum terlalu paham cara menjonder, hanya dilakar. Akhirnya saya kesini, saya cek, wah ini harus di jonder kembali. Was namanya Pak Muhammad Hadi Sumanto yang saat ini berada di Sulawesi sedang panen rumput laut. Ini ibu-ibu ini nanam apa ini? Ini porang, Pak. Bibit apa itu namanya? Pembibitan, Pak. Ini di dusun apa ini? Danau Walai ya? Iya, Danau Walai Mingkik. Danau Walai Mingkik. Petapa Karanam, Sumatera Selatan. Ini rumputnya juga sudah mulai hijau. Kami nanam di banyak anak karyawan ini banyak.
banyak di. Kira-kira 6 orang di lahan Pak Hadi Sumanto. Coba ibu-ibu di. Tertimbun tapi. Ini ada juga bandaranya, cuman pesawatnya pesawat kecil. Jadi kalau Bos Hadi sama Bos Baidi mau ke sini pakai pesawat kecil, komersil, nggak bisa yang besar. Penerbangannya pun ada hari-harinya. Ini penting tertutup, maksud gue ya, tertutupnya tanah. Tadi cara tanamnya dalamannya minimal seruas ya, seruas jari ini minimal, jadi nanti dia cepat tumbuh dan juga dia juga lebih cepat segar, akarnya cepat tumbuh. Ini sangat luas lahan Muhammad Hadi Sumanto ini, juga sahabat Bos Paidi. Orang ini ada dikit ditanam bibit umbi, lebih sekitar 300 biji. Itu obat pengen ya, lihat teman-teman dapat tanam bibit umbi. Suksesi petani Pulau Sumatera Selatan, dan juga ada Spidey dan ini Pak Hadi Sumanto. Di subscribe YouTube dan juga jangan lupa komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.